hari ini aku udah nyampe di Taman Mini bagian Anjungan Sumatera Utara dengan teman-teman yang nggak jelas. Ya lumayan ada satu yang ledek ya. Ini kita bakal ikut, ikut. Nah, kita ikut. Usah digandeng. Alay banget. Nora, Nora. Dasar tak alay. Eh, gua mau digandeng. Gua mau digandeng. Kamu aja gendong aku. Ya, kita pengen kemana nih? Mengenal adat ya. Masa dibaca. Udah mau gak mau kita pakai sepatu ya. Banyak. Berantakan dulu. Gua mah enggak. Bagus. Ini mana zaman dulu bang? Iyalah. Beda enggak? Kalau lu bilang bang, adat lu yang mana bang? Apa? Adat lu mana? Lu sama kayak gua utara. Oh, lu kayak yang itu. Eh, gua pake di foto nih. Gua yang ini loh. Kita ada di belakang foto-foto. Kita guys, oh my god, lengis pakaian adat Nias. Ini sepertinya pakaian adat Niasnya ya. Dan tempat mini kita di bagian adat. Wah, peta nih guys. Bukan begini kaca. Ini tuh peta. Kaca ini dong. Orang bodoh yang bilang itu kaca. Bagian gua mana sih? Market potensi pembangunan Sumatera Utara. Kita ke tempat-tempat yang bagaimana? Ini banget tuh. Gerjini. Akhirnya bagian sini nanti ya, urusan tempat cimbata segala macamnya ya guys. Kita gunanya untuk tempat air Mira, air Mira, air Mira bagi kaum raja-raja, penghulu atau orang-orang yang kaya. Seperti itu ya orang zaman dahulu ya. Tempat tembakau, gumbar. Keindahan alam. Keindahan alam. Nah ini topeng-topeng. Topeng-topengnya ya guys. Ngeliat kan ini gue ngerti ya Loren. Nih ya topengnya. Nih ya topengnya. Nih gue kurang tahu nih bang. Ini topeng ya. Ini topeng. Topeng ya Loren lah. Nih rumah. Rumah ada sini ya. Kita ngeliat rumah adat, ya segala macam ya. Biar awal ya. Aigo. Ah, tuh anak saya bilang aigo jadi tidak perlu diusapkan. Jadi contoh.
foto. Aduh, ini badannya kayak kamu tadi. Yaudah, hari ini cukup ya guys. Untuk jalan-jalannya kita nanti jalan-jalan lagi mungkin. Dan kita akan kecil-kecil lain kali. Bye.